Yo brother, welcome back. Wucho balik di sini. Dan pada petang kali ini, gue pengen bahas build item saber, settingan emblemnya, dan juga spellnya apa aja. Gue bikin konten ini karena ternyata pas gue perhatiin di mythic sama di legend, mythic Romawi terutama ya, itu masih banyak banget yang pakai saber rom. Bahkan di mythic Honor pun lumayan banyak yang pakai saber rom dan damage-nya sakit coy. Kemarin memang sempat di buff, bukan di damage-nya tapi di jangkauannya. Tapi ya, jadi makin dipakai lagi. Jadi walaupun meta assassin itu mulai naik kembali brother, ya tetap aja kalau di ulti sama saber tetap hilang brother. Oke, kita bakal bahas dulu buat dengan emblem untuk hero sabernya. Oke brother, buat emblem saber itu emblem utamanya pakai emblem assassin. Kalau belum level tinggi boleh pakai emblem fighter ataupun pakai basic common emblem, tapi utamain pakai emblem assassin. Base pertama itu gue pilih antara ini, Trill, Rupture, kalau enggak gue pakai agility. Antara tiga ini biasanya sih pakai antrial gue brother. Kemudian baris kedua itu kalau enggak yang master assassin, kalian bisa pakai yang weapon master buat fokusin damage-nya. Kalau mau lebih cepat rotasi boleh pakai yang wilderness blessing. Cuma kalau mau fokus ke damage bisa pilih antara dua ini. Pilih yang mana? Gue pilih yang weapon master. Karena kalau yang master assassin takutnya tim musuhnya itu di cover sama tim musuhnya, jadi ya nggak bisa aktif nih assassin. Jadi gue prefer pakai yang ini, weapon master. Kemudian baris ketiga, kalau mau fokus ke damage ya berarti pakainya yang lethal ignition. Boleh juga pakai yang lain kayak misalnya impurage ataupun pakai quantum charge, killing spree ataupun corrosive blast. Cuma kalau fokus ke damage ya pakainya electric ignition. Oke, kita bakal masuk ke build itemnya. Oke brother, itu boost dengan emblem hero saber. Kalau buat spellnya itu kalau main hyper ya pakainya retribution, kalau main saber roam, main saber sight ya bisa pakai execute, bisa pakai flicker, bisa pakai sprint, bisa pakai mungkin ya paling itu doang ya, sprint, flicker sama execute, tergantung kebutuhan kalian. Kalau pengen lebih jauh jangkauannya pakai flicker, kalau mau udah pasti mati ya pakainya execute, kalau mau lebih cepat lari-lari bikin takut musuhnya ya bisa pakai sprint juga nggak apa-apa. Oke, kita bakal bahas buat build itemnya. Pertama dari sepatu, sebentar gue naikin dulu duitnya. Okay. Sepatu yang gue saranin kalian bisa pakai antara ini, bisa pakai magic boots, bisa pakai rapid boots, bisa pakai tough boots ataupun bisa pakai Warrior Boots. Pilih yang mana? Kalau gue bakal pilih antara dua ini. Kalau nggak Magic Boots, gue pakai yang Rapid Boots. Tapi biasanya sih gue pakai Rapid Boots, nanti item cooldownnya gue bisa beli di yang namanya item damage. Atau kalau pengen lebih cepet buat ultimate-nya, ya nggak apa-apa sih. Pakai Magic Boots juga silakan. Kenapa pilih Rapid Boots bang? Karena kalau pakai Rapid Boots ini, ya lebih cepet larinya brother. Sehingga pas gue pengen cari yang belakang, lebih gampang. Ya udah, itu tujuan utama gue pakai rapid boots. Boleh juga pakai rare boots, pakai tough boots, pakai demon boots, pakai swift boots kalau dibutuhkan. Cuman ya, kalau kalian main saber rom bukan tipe yang ini sih guys, terima damage, jadi kayak sebisa mungkin jaga jarak aja lah. Jadi buat sepatu antara dua ini. Buat item rom ya, bisa pilih antara tiga ini guys, conceal, encourage ataupun dire hit. Pilihnya antara dua ini biasanya, kalau nggak ada hit, pakainya conceal. Pilih yang mana bang? Kalau gue pribadi pilih yang conceal sih brother. Kenapa? Karena kalau udah full damage ataupun nggak pakai namanya hit pun, itu kalau kita ngelawan yang tipis-tipis kayak para marksman, para mage, ataupun kayak yang nggak beli item defense gitu ya, ya udah pasti mati walaupun kita nggak pakai hit. Dan kalau kita pakai conceal, itu lebih enak buat nyiduk tim musuhnya brother. Nih. Misalnya kalian pakai rapid boots, terus kalian conceal ya tuh. Lebih gampang lagi buat nyeduknya, jadi mau mereka kabur tetap bakal kejar kalau kita pakai yang conceal. Dan damage-nya masih tetap sakit kok brother, jadi ya aman aja. Jadi kalau gue prefernya pakai conceal, kalau mau lebih sakit bisa pakai dire hit. Mau lebih banyak damage dari teman kalian bisa pakai yang encourage, cuman gue prefer antara dua ini aja. Kemudian item damage yang pertama udah pasti ya brother, pilihnya apa ya? Blade of Heptasis. Ini udah langsung aja dibeli bro, gak usah banyak mikir, karena ini yang bikin damage-nya sakit banget, terutama di early game. Utamain kalau kalian beli Heptasis, tunggu dia nyala dulu baru kalian komboin ke tim musuh. Tuh, sekali combo udah 7000 won. Itu piaunya ataupun shurikennya belum penuh ya guys. Kalau shurikennya habis itu bakal lebih sakit lagi. Misalnya nih, suatu hari aku akan kembali ke lab ini. Satu lagi, nyawa yang hilang. Tuh,
sekitar 8.900 sampai 9.000-an. Jadi ya, buat item pertama pakainya Heptasis brother. Kemudian item berikutnya kalian itu belinya item penetration aja brother. Item penetration itu ada di Hunter Strike. Ini damage-nya tinggi ya 80, terus ada 15 physical penetration-nya. Bang, kenapa nggak pistol? Pistol ini sebenarnya ada 20% physical penetration, tapi kan kalau kita bandingin sama Hunter Strike, terutama di early game, di mana item tim musuh belum pada jadi, ya mendingan pakai Hunter Strike, brother. Si Malefic ini dibeli kalau memang tim musuh beli banyak item defense, terutama yang physical ya, mungkin kayak anti cuirass, ataupun kayak domi, ataupun kayak blood armor. Nih, kita bandingin damage-nya, skill 1, skill 2, ultimate. Tuh. 10.800 kalau pakai ini, kalau pakai Malefic pasti lebih sedikit karena tim musuh nggak beli item defense di sini. Kalau pencet. Tuh. Kok sama sih guys? Wait. Ada kesalahan berarti. Nggak mungkin sama soalnya kalau pakai Malefic ataupun Hunter Strike itu pasti beda. Wait, kita ulang. Tuh ya, 10.500. Aku seorang pria dengan cerita yang memilukan. Satu lagi, nyawa yang hilang. Ya, sakit sama kayak Hunter Strike, brother. Aku telah mengasah pedang. Jadi ya, yaudah, Hunter Strike aja. Next item ya brother, sebenarnya gue dulu suka pakai Endless Battle, tapi karena Endless Battle ini kemarin dikurangin kan damage-nya, ya gue sih prefer kalian pakainya BOD aja brother di sini. Pakai BOD buat ngeboost physical damage-nya, terutama kan kalau kalian ultimate darah tim musuh udah pasti setengah ke bawah kan. Ketika darahnya setengah ke bawah, damage kalian bakal lebih sakit 25%, jadi buat finishing-nya bakal lebih enak. Kemudian berikutnya, itu kalian bisa beli beberapa item ini brother, kayak Rose Gold boleh, GDS boleh, Sehalbert boleh, ataupun kayak misalnya kalian pengen pakai yang namanya itu Endless Battle juga, kalau di sini pengen beli ya silakan aja, ataupun pakai Malefic juga boleh. Cuma kalau buat 3 item wajibnya ya ini, sama ini. Buat sekali combo, udah sakit banget coy. Udah 15.000, itu yang tipis-tipis sudah pasti mati. Nah di sini kan kalau kalian perhatiin mananya bocor juga ya brother. Jadi kalau mau beli endless ya silakan, nggak apa-apa. Cuma memang damage-nya udah nggak sesakit kemarin karena dikurangin 5 sama Muntun. Ya walaupun kurang banyak tapi tetap berkurang brother. Terus Tex bisa pakai pistol ya, karena di sini biasanya udah banyak yang beli item physical defense. MMM juga biasanya kalau musuhnya ada saber itu pada pakai ini guys, apa namanya? Berapa ada yang pakai cuirass? Cuman kalau MM jarang sih ya. Beberapa hero yang tank ataupun hero XP itu pada beli cuirass. Nah, buat tembusinnya kita pakai yang namanya Malefic. Ayo udah brother, ini buat itemnya brother ya. Terus Bang, kalau mau beli item defense gimana? Ya, kalau item defense tinggal ganti aja. Satu sama mungkin immortality, atau kalau ada kayak Novaria ataupun kayak Aldous gitu ya, yang damage-nya sakit sekali, boleh pakai Twilight. Atau boleh juga pakai Athena Shield. Bang, kalau mau lebih tebal sama lebih sakit gimana? Ya udah brute force. Simple aja sih. Athena juga boleh sih kalau ada magical yang sakit ya. Kayak Eudora ataupun Parasha gitu. Silakan aja. Ya, gitu doang sih paling buat item-itemnya brother. Apalagi mau dibahas. Kalau combo udah 19.000. Ini kalau lawan marksman ataupun magi ataupun assassin udah pasti mati ya brother. Ya. Sebenarnya gue bikin konten ini gara-gara abis ngerengket ketemu saber kalah coy. Gue yang kalah. Sebenarnya timnya nggak kalah-kalah amat. Bukan nggak kalah-kalah amat sih. Lebih tepatnya ada satu temen gue ataupun tim gue itu ya AFK di awal. Dia pakai Iritel. Dia bukan AFK sih, atau gue nggak tahu dia kayak nge-lag ataupun kayak ada yang beli gitu. Dia mungkin jaga warung ya. Terus dia kayak diem gitu, gue udah ke bawah rotasi. Terus dia diem kan, akhirnya jadi kalah warnya ya. Pas itu udah snowball. Wah kalau udah saber itu snowball ya guys. Udah ya udah, sekali ulti pasti mati. Gak snowball aja itu udah kemungkinan matinya tinggi banget, apalagi snowball. Ultimate udah pasti mati, jadi ya udahlah. Jadi di game pertama itu pas gue main ranked di Romawi, kalah langsung coy. Ketemu Saber Rom.
Yaudah lah brother ya, jadi segini aja ya buat video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Kalau tim musuh itu banyak beli darah tambahan juga, kayak kalian lihat lawan Kariteng gitu. Kalau lawannya Kariteng ya saya Helbert aja brother. Karena kalau darahnya lebih tinggi, pasti damage-nya bakal lebih sakit. Coba bang contohin. Ya ini terakhir ya guys. Misalnya nih ya. Itu ya. Ini 18.000 brother. Ketika lo pakai Malefic, kalau lo pakai ini itu segini brother. Sama seperti sebuah siluet di tengah kabut. Albert. Ya, 19.000. Dan ini tim musuhnya belum beli item tambahan darah. Kalau dia beli item tambahan darah kayak begini misalnya nih, otomatis ya bakal lebih sakit ketika lo pakai Salbert. Ini ketika gue pakai Salbert, gue contohin damage berapa. Ya, 21.000. Ketika lo pakai Malefic, ya nggak mungkin lebih sakit. Kembali ke yang pertama tadi guys, 18.000. Oke, tunggu dulu petalnya nyala. Wah, ini belum reset. Gimana sih? Sorry. Oke. Tuh ya. 19.000. Itu kena piaunya sekali tadi. Kena putaran suri kanan sekali. Jadi ya lebih sakit sedikit. Oke, jadi segitu aja brother ya. Oh, sama ini brother. GDS juga boleh. Karena GDS ini kan ultimate-nya... Karena GDS ini kan baru di-buff kan. Abis lo pake ulti, lari lo bakal lebih cepet. Jadi ketika lo udah misalnya dapet 1, kan namanya Saber, gimana sih guys cara mainnya cuma skill 1, skill 2 ultimate kabur lagi kan. Tunggu ultinya ada lagi, paling cuma bantu di skill satunya aja kan. Jadi tinggal kalian begini, bunuh orangnya, kabur. Karena kalian larinya lebih cepet. Lebih cepet dari BOD, karena ada move speed. Terus juga hunternya aktif kan, pasifnya. Ditambah pasif ini juga aktif, dan juga ini pasifnya aktif. Jadi kalian bisa langsung kabur. Nih, buat contohnya, move speed gue, perhatiin, 367. Ketika gue ultimate, ataupun keluarin pasif-pasifnya, lihat tuh. Yang awalnya 367 menjadi 534. Jadi buat kabur tuh, ya udah. Tinggal kabur, nanti ultinya ada lagi, gas lagi. Selagi kabur, ya tinggal bantu skill 1 aja guys. Skill 1, basic attack, kabur lagi pakai skill 2, ya gitu aja. Sambil nunggu ultimate-nya ada lagi. Oke, brother, itu segitu aja buat video item Saber kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa kalian tanya di kolom komentar. Ntar gue bakal baca. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share. Oke, bye-bye, brother. Bye-bye.